tentang aksara Nusantara, karena memang pada dasarnya Kang Ilham ini memang pegiat aksara. Itu kalau berapa aksara yang dikuasai oleh Kang Ilham nih, mungkin seluruh aksara, ya aksara Nusantara yang ada di Indonesia, Kang Ilham bisa baca semuanya gitu. Nah, kalian, Kang Ilham juga punya tugas sebagai mitranya Pandi untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak mitra seperti BSN, Unicode, ya, UNAGN saat ini, bagaimana mempersiapkan aksara-aksara Nusantara yang baik itu baru pada tahapan digitisasi sampai pada aksara-aksara yang masih tradisional untuk dibawa ke media digitisasi, kemudian kita upayakan menjadi digitalisasi. Gitu. Nah, Kang Ilham, silakan, saya persilakan waktunya. Gitu. Ini mungkin sesi yang berbeda, Kang. Audiensnya bukan cuma orang-orang yang concern pada persoalan pelestarian, Kang. Monggo, waktu saya persilakan, Kang Ilham. Selamat siang, suara saya kedengaran? Kedengaran, Kang. Oke, siap. Saya akan memberikan slide, tapi maaf saya izin untuk mematikan video kamera saya agar lancar ya. Ini agak sedikit kelihatan. Ya. Kang, suaranya bisa di agak lebih dekat sama ya. Kang Ilham agak lebih dekat dengan mic-nya barangkali suaranya. Oh, iya, biar iya. Oke, baik. Oke. Gimana? Sudah oke suaranya, Pak? Oke. Ya. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan berbagai apa penjelasannya mencerahkan gitu ya. Yang melihat sebuah optimisan mengenai cara kehidupan berbahasa dan budaya ke depannya. Nah, saya ingin mungkin sedikit berbicara tapi dalam konteks kita akan menarik waktu ke belakang menjadi sebuah kilasan sejarah mengenai perkembangan aksara Nusantara hingga masa modern saat ini. Kalau saya membayangkan itu seperti kita punya sebuah busur panah, ya, tali busur, kemudian kita tarik ke belakang, itu ada anak panah yang siap-siap meluncur ke depan. Nah, kita akan menarik tali busur itu ke belakang untuk memberikan tenaga, potensi tenaga yang besar untuk dilepaskan ke depan. Dalam hal ini itu strategi atau sasarannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Utara, Pak Nisan, dan dari Tunar, para sumber-sumber lainnya. Kita akan melihat ini. Baik, ini adalah sebuah kilasan mungkin ribuan tahun belakang dan seperti apa perkembangannya sekarang. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya sekarang bertugas di sebuah proyek namanya Story of Immigrant Effective Management in Southeast Asia. Jadi kalau ini konteksnya Nusantara, wilayah yang termasuk Nusantara, saat ini sudah mendigitalkan lebih dari 2.300 naskah atau manuskrip yang di dalamnya menarik ada kerja teks 18 jenis aksara dari seluruh Asia Tenggara dan 22 bahasa. Ini bisa dilihat di website The Story Online. Maksudnya baik,
kalau kita berbicara mengenai keberaksaraan di seluruh dunia, maka kita bisa melihat data seperti ini. Yang abu-abu itu adalah negara-negara yang menggunakan huruf Latin. Kita lihat Indonesia termasuk negara yang menggunakan huruf Latin dominan, ya, secara dominan. Sedangkan yang lainnya beragam, ada yang Cyrillic, ada yang Yunani, ada yang Hanzi, karena kalau di sini berikutnya CCK, Chinese, Japanese, dan Korean gitu. Kemudian ada aksara-aksara yang berwarna kuning itu dari India dan juga orang dari podcast mau telepon gue ya. Komposisinya ini diperhatikan dengan aksara-aksaranya. Namun kita bisa lihat di Indonesia itu ada beberapa aksara juga yang Latin. Itu kebilangannya terbilang tidak semasif Latin. Kalau berbicara mengenai aksara yang ada di Indonesia, itu memang tidak ujug-ujug ada, tidak ujug-ujug muncul saja, kreasikan saja, tetapi memiliki rentang waktu perkembangan yang sangat lama. Ini salah satu diagram ya dari salah satu teori gitu, pun mungkin ada juga diagram-diagram yang lain ya, tidak menunjukkan. Tapi dari sini kita bisa melihat perkembangannya bahwa aksara-aksara yang di Indonesia dan contohkan misalnya aksara Sunda, aksara Jawa, Betawi itu diturunkan dari Palawa atau aksara-aksara yang berasal dari Selatan. Ini juga ada teori lain, misalnya tema lain mengenai bagaimana aksara-aksara Betawi yang ada di Jawa, lain yang terjadi. Ini relatif ya, tergantung bagaimana sudut pandang melihat perbedaan antara tersebut. Nah, kalau di wilayah Asia Tenggara sendiri, ini termasuk yang island ya, pulauan dan daratan. Ini aksaranya juga sangat banyak di Indonesia, ya. Bagaimana Pak Heru? Suaranya Kang Ilham agak hilang. Oke. Okay, jadi halo. kurang dekat ke mic. Oke, okay, halo. Gimana? Sudah oke? Okay? Ya, nah ini oke. Okay. Ini oke. Okay. Tolong dipertahankan, Kang. Siap. Oke. Okay. Baik. Untuk aksara di Asia Tenggara, kita bisa lihat di Indonesia ada berbagai aksara daerah ya. Tadi sudah menjelaskan bahwa ada berbagai aksara dan itu sudah dijelaskan statusnya seperti apa di Unicode, ada yang belum diajukan, belum diinvestasi, kemudian ada juga sudah digitalkan tetapi belum mendukung dan lain sebagainya. Ini menarik untuk disimak bahwa aksara-aksara yang ada di Indonesia ini secara historis memang banyak ditemukan dalam artefak-artefak seperti naskah atau prasasti begitu. Nah, kita akan melihat ke sumber-sumber primernya nanti. Misalnya untuk masa awal perkenalan aksara di Indonesia, kita melihat ada artefak-artefak berupa prasasti dari sekitar abad ke-5 dan ke-4. Misalnya ini yang abad ke-4 di sebelah kanan adalah prasasti Jupa yang ditemukan di daerah Kalimantan Timur. Ini menggunakan aksara Palawa dan menggunakan Jawa. Dan ada juga prasasti beraksara Palawa yang ditemukan di daerah Jawa Barat. Ini aksara prasasti Tugu dan prasasti Jawa. Prasasti Tugu dan prasasti Jupa ini sekarang berada di Museum Nasional. Dan prasasti Jarut pun ini masih ada di lokasi situs di daerah Bogor Kabupaten Ampea. Nah, ini menjadi bukti bahwa kemunculan awal aksara dalam artian sebuah lambang dari identitas bahasa itu menjadi sebuah simbol tulisan itu sudah ada dari abad 5. Mungkin saja ada yang lebih tua, tapi kan kita belum tahu. Nah, 5, 4,
kenapa aksara-aksara di Nusantara itu bisa sampai ke Nusantara dari yang terjauh, ya. Ternyata ada kaitannya dengan persebaran kebudayaan dan religi dari India, terutama pengaruh dari Hindu dan Buddha. Nah, ini ada beberapa tema yang secara teori dan tesis gitu ya, mengenai persebaran pengaruh dari India ke Indonesia, ke Kepulauan Nusantara. Dan ini contoh dari karakter aksara Pallawa yang ditemukan dalam prasasti. Dan tidak hanya di Indonesia, sebetulnya bahkan aksara Pallawa ini ditemukan juga di daerah Thailand, misalnya di Kamboja, di daratan ya, di Asia daratan lainnya. Nah, kemudian setelah aksara Pallawa itu berkembang, ternyata tidak sampai begitu lama aksara Pallawa itu kemudian diadaptasi. Maka saya menunjukkan permulaan kemandirian dalam tanda kutip berupa komunikasi dari aksara Pallawa. Nah, sejauh ini yang ditemukan dan tercatat bahwa aksara kawi tertua yang satu itu ada di Jawa Timur. Okay. Itu prasasti Plumbungan di tahun 750 Masehi atau abad ke-8. Dia hanya dalam rentang waktu 200 dan sampai 300 itu caranya sudah berkembang dan dinaturalisasi kita bilang gitu dan dikasih sesuai dengan ada email tadi dari yang podcast sudah dibalas. Aksara Kawi itu tidak hanya di Pulauan Jawa, ternyata di Sumatera juga ada aksara Kawi. Atau ada yang habis nanyanya macam-macam. Dia bilang, ya ini mah sama juga gue nerangin capek. Udah ya ntar di sana lah. Wah udah gitu dia bilang, dia minta diskon. Alasannya dia kan syuting, waktunya kan gak ngomong segitu lama, gitu-gitu Pak. Terus udah gitu gini, udah lagi juga itu kan materinya kulit-kulitnya doang, bukan yang general doang, kayak yang teknis banget. Dia bilang itu dia tuh orang anggap enteng gitu. Dia pikir, gue bilang gini, masalahnya bukan rate itu tuh bukan faktor waktu ya, dia bilang. Waktu Bapak tuh sejam sama itu persiapannya sama, dia bilang gitu. Tapi gue bilang, kalau gak mau ya udah. Nganggapnya, katanya kan ini kan cuma baru materinya cuma yang sederhana doang, katanya bukan teknis banget. Emang lo tau? Kalau ntar pertanyaannya di atas itu gimana? Iya. Itu juga udah mulai pusing, aku nerangin dikit mereka pusing, terus minta nerangin lagi lebih dalam lagi kan pusing. Iya, makanya jadi gimana? Ya udah. Aku dia minta kurang, aku bilang, lu IO-nya atau langsung orangnya nih gitu kan? Saya IO-nya. Ini menggunakan bahasanya Jawa Kuno dan sebagian menggunakan bahasa Melayu Kuno dan Filipina. Menarik penggunaan aksara. Kemarin mereka gimana? Itu aja nggak paham terus minta jelasin lagi ya kan dan itu kan text time juga aksara Kawi ini digunakan oleh berbagai bahasa jadi yang paling banyak memang kan untuk menuliskan bahasa waktu mau makanya proses ini digunakan bahasa waktu untuk di daerah Sumatera prasastinya menggunakan bahasa Melayu kuno. Tapi secara kebahasaan agak mirip lah dan juga Sunda kuno dan Bali kuno. Jadi ada rentang budaya yang sangat besar saya kira bahkan dari Filipina yang digunakan atau yang diakomodir oleh aksara Kawi. Nah ini saya kira menjadi sebuah aksara, kalau tidak bilang aksara persatuan, mungkin aksara yang sangat penting digunakan di wilayah Nusantara Pallawa. Hanya pada masa berikutnya, aksara-aksara ini berkembang tidak hanya dari bentuknya, tapi dari penggunaannya dan
disesuaikan dalam kebiasaan daerah masing-masing. Misalnya di Jawa menggunakan kendaraan yang biasa digunakan di daerah Jawa untuk pelafalan bahasa Jawa, di Sunda juga begitu, di daerah Sumatera demikian juga, bahkan di Bali demikian juga. Nah, maka muncullah yang disebut dengan aksara-aksara daerah. Saya menggunakan tip daerah di sini regional, maksudnya tanpa menunjukkan makna daerah itu sendiri, bahwa aksara-aksara yang tadi yang asalnya berkembang dari Malawa, kemudian pada abad ke-8 sampai abad ke-15 Masehi terus berkembang menggunakan aksara Jawa di daerah Jawa, kemudian berkembang pula turunkan lagi oleh orang-orang pada sampai 17 ada aksara-aksara yang disebut aksara turunan Kawi yang kurang lebih bisa dibilang transisi, disebut aksara modern dulu, disebut aksara kuno dan bukan kuno. Jadi ini ada di dalam rentang 17 yang berkembangnya. Kang Ilham, punten Kang ya. Ilham, suaranya mengecil lagi, mungkin agak terus menjauh. Tolong Kang Ilham. Oke, okay, oke. Ya, sama anu waktunya tinggal anu Kang. Oh, iya. Ya, tahu enggak, moga. Oke, okay, baik. Ini ya. Ya, di Sumatera ini ada berbagai aksara ya. Aksara Jawi, aksara Melayu, ada aksara Batak, Batulu, Kerinci, Lampung, kemudian Gayo, bahkan contoh dari huruf Jawi misalnya, huruf Arab tapi berbahasa Melayu. Kemudian ini aksara Batak. Aksara Batak ini ada ahlinya, Profesor Uli Bojok yang sama-sama pergerakan aksara di Jakarta. Kemudian ada surat-surat Ulu, aksara Ulu, Rendang, Lampung, dan nasabahnya banyak sekali. Kemudian di daerah Jawa, Pulau Jawa ada juga naskah yang berupa lontar, naskah luang, kertas Eropa banyak sekali, dan sampai ke ranah cetak. Ini aksara Sunda kuno yang ditulis pada lontar yang berkembang pada masa tertentu, aksara Sunda baku dan aksara Jawa modern atau Jawa baru. Bali dan Lombok ada aksara Bali dan Sasak. Ada juga huruf Pegon, Arab Melayu, Arab Jawa atau Arab Sunda juga. Dan di wilayah timur ada Tara, Jangan-Jangan, aksaranya yang menarik-menarik ya. Ada aksara Jontal, Kejima, Kejima. Aksara Sulawesi ada juga yang terang-terang Arab yang menggunakan bahasa kasar. Nah, kemudian ini yang menarik saya kira, mengenai upaya pembangkitan atau revitalisasi pada era modern untuk keterikan dan penyelamatan kepentingan kepentingan. Nah, tadi sudah disinggung-singgung soal kurikulum di Sunda, Jawa, Bali, bahkan di daerah Sumatera di beberapa tempat saya mendapatkan informasi bahwa aksara daerah itu sudah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dalam beberapa tempat. Itu sangat baik ya, saya kira didukung oleh pemerintah daerah tempat. Ini juga sebuah penerapan lain dari aksara daerah digunakan dalam nama lembaga-lembaga institusi pemerintahan daerahnya sendiri. Dan dalam era digital, di mana kita bisa mendapatkan aksara daerah itu dalam bentuk digital? Nah, ada di website Praja Indonesia, itu di website yang digunakan komunitas. Kemudian komunitas atau perorangan juga membuat aplikasi-aplikasi secara sukarela dan dibagikan di platform Android. Nah, belakangan memang semakin berkembang bahwa aksara ini sudah digunakan di berbagai platform, ada Android, ada komputer, dan pergerakan komunitasnya juga banyak di daerah itu. Bali misalnya ada 10 bahasa Bali dan rekan-rekan yang terus bergiat melestarikan dan berdalih aksara. Di Sunda ada juga komunitas aksara Sunda, di Jawa juga demikian, bahkan sampai ke
membuat sebuah kongres aksara Jawa yang sangat fenomenal. Di ranah media sosial juga ini sangat banyak pergerakannya. Kita lihat ada banyak grup-grup yang melestarikan aksara gitu ya, Bali sudah besar gitu. Ini sangat banyak. Dalam penerapan kehidupan sehari-hari, misalnya digunakan selain di media sosial, digunakan juga dalam karya-karya berupa buku atau kaos dan lain sebagainya, sehingga lebih tersosialisasi gitu. Namun memang ada kendala, misalnya karena bentuk aksaranya sendiri belum begitu baik tampil dalam aplikasi seperti Instagram misalnya, atau Facebook, atau Android, atau WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu karena memang belum ada sebuah keseragaman atau standar dari aksara itu sendiri. Nah, makanya seperti halnya itu oleh Mandi, diperlukan sebuah standar font yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam aturan-aturan aksara itu sendiri. Kita harus membuat standar itu agar seragam, karena pengembang font misalnya yang dari luar negeri kan nggak tahu seperti apa tuh yang baiknya gitu, kriterianya seperti apa pembuat, sehingga nanti aksara-aksara yang tampil dalam misalnya seperti ini aplikasi itu baik tampilan. Itulah yang diinisiasi oleh Andi melalui majuan standar kepada standar. Saya kira ini penting untuk dan terus kita awal agar nanti platform-platform digital yang ada di Indonesia itu sudah menggunakan standar yang kita susun begitu. Baik, saya kira demikian dulu ya. Kita... Baik Kang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kang Ilham. Jadi memang kalau Pak Heru, suaranya enggak ada. Aku pikir aku doang yang salah ya. Sama Pak Ono, saya sampai ganti-ganti connection. Iya, saya sampai putar-putar segala macam. Masih belum keluar suaranya, Heru. Heru suaranya keren. The sound of silence. Apa? Simon and Garfunkel, Pak. Heru panik. Itu bukan dari Mac itu, kayaknya dari komputernya Pak Andi deh. Tapi ini makanya pakai wireless. Ini bukan wireless, Pak, ini soundless. Ini kayaknya proper banget streamer nih. YouTuber. YouTuber. Halo. Ah, udah bunyi tuh. Ini udah kedengeran Bapak Ibu kalian. Jauh, Pak. Kurang dekat. Kurang dekat begini kedengeran ya, Pak ya. Ya, mendingan, Pak. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Gimana? Sudah? Hah?